arcoiris, or sailing ten bends. We're sailing the let's cook it. Hai, apa khabar anda semua? Hope anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. Merajinkan diri sebab hari Isnin dengan Selasa memang saya free, tak ada apa-apa nak buat. Monday and Tuesday, so bolehlah kita bersembang-sembangkan, betul tak? Jadi kepada anda yang nak menonton, selamat datang kerana menonton menemani saya. Sebab hari ni kita nak kuku ni kita nak bersihkan sebab dia dah nampak ni, dah terkopek-kopek seminggu. Ya, selepas seminggu memang dia akan terkopek-kopek, so kita nak bersihkan kuku ni. Dan hari ni saya ada warna biru. Apa kata kalau kita pakai warna biru pula kan? Kita dah cuba macam-macam warna kan. So kita bersihkan dulu. Okay, so kita bersihkan dulu kita punya kuku kita. Macam mana nak dirikan ni? Okay, alright. So kita bersihkan dulu kita punya kuku kita. Oh my god. Alright. So macam mana ni, bekas dia tak ada ni? Kita tuang je lah kat sini kan. Tuang kat situ. Understood. Yes. Alright. So kita bersihkan kita punya kuku kita dulu. Oh my god. See? Nampak ni, kita bersihkan dulu sebab kita nak pakai hari ni, kita nak pakai warna biru. Warna biru ni sebelum ni warna emas, tapi dah seminggu dia memang akan terkopek-kopek, memang warna dia tak cantik, so kita kena bersihkan balik. Ya. Jadi kita duduk-duduk ni kan, hari Isnin dengan Selasa saya memang jarang ada apa-apa buat kat rumah dan dekat hotel. Laki pun tak ada. Laki pergi berjalan-jalan. Jadi kita kat bilik seorang-seorang. So kita merias kuku lah. Dah bersih nampak ni. Saya dah bersihkan. Yang ini pun saya nak buang. Ya. Yeah. Okay. So kita nak pakai warna biru. So apa khabar anda semua? Kerja apa kat London? Saya sekarang ni sebagai aktivis. Jadi kita diberi tempat tinggal, diberi makan. Yeah. Dan kita sebagai aktivis LGBTIQ free. Tak dapat bayaran apa-apa. Tak dapat bayaran apa-apa, free. Tapi my husband lah, my future husband, dia bantu-bantulah orang-orang dekat apa ni, dekat apa ni, workshop kan. Dia kat sini depan ni ada kedai workshop lah untuk betulkan tayar kereta ke apa ke. Dia tolong-tolong lah, kadang-kadang dapat juga duit-duit sikit kan, sebab kita orang belum dapat permit kerja tau. So kalau kita belum dapat permit kerja, kita orang tak boleh bekerja kat sini. Dia kena dapat permit kerja dulu baru boleh bekerja. Macam kat Malaysia jugalah, kau nak datang Malaysia kau tak ada permit kerja, macam mana kau boleh bekerja kan? Mesti kau tak boleh bekerja kan, mesti kena dapat permit kerja dulu, lepas tu baru kita boleh bekerja. Oh my god, warna ni kan dia agak susah lah untuk dibuang. Ya, macam mana ni? Ya, awak
Ni Islam ke atheist? Dah cakap I Christian. Banyak kali cakap you all kenapa suka bangkitkan keagamaan. Sampai saya nak cuba mengelak. I tak mau jawab pun mengenai keagamaan tu, okay? Saya nak live and I nak berborak-borak dengan anda. Kalau cerita pasal LGBT, I ku, I suka. Cerita pasal agama ni, I kurang sikit lah kan. Ha. Sebab kita ni kebebasan beragama, you all kat sini free, okay? Untuk menganuti apa-apa agama. Faham? Aktivis ni apa eh? Aktivis ni maksudnya kalau kau join the group, yang kau join the group, macam LGBTIQ, kita ada group, kita join lah. Kan banyak aktiviti kat situ. Kita join dengan diorang, pergi kat mana-mana tempat, buat program. Ni kan bulan 6 kita orang ada Pride Month kan, Pride Month. So kita nak prepare kereta kita bergerak, nak prepare baju, nak prepare macam kita nak sediakan makanan, everything semua kan. So kita kena prepare awal-awal. Di samping kita membantu golongan-golongan LGBTIQ kan. Dah lama kerja ke? Tak adalah, baru beberapa minggu je. Sebab saya bosan dekat sini. Makan tidur dapat banana. Makan tidur dapat banana kan. Tak boleh nak tunjuk kan, kena ban pula kan. Jadi rasa bosan lah kan. Berapa lama dah kat sana? Dekat 5 bulan, nak masuk 6 bulan juga. Dapat duit ke? Tak dapat duit pun. Kalau aktivis percuma, kita bantu secara percuma, tapi kita dapat pakaian, kita dapat macam makanan, tempat tinggal, baju-baju. Kita kan nak drag-drag macam ni, benda-benda macam ni. Macam saya dapat macam benda-benda macam ni percuma. Kalau beli $1 lah, £1. Tapi kalau cakap kita beli, tapi percuma je berlambak kat sana ya. Ya, macam mana nak move ke London? Okay, macam mana nak move ke London kalau boleh. Tapi saya rasa sekarang ni, untuk buat masa sekarang ni, London memang diorang dah close. Sebab diorang baru-baru ni pun diorang ada buat tunjuk perasaan, rakyat diorang tunjuk perasaan, demonstrasi. Sebab island dah penuh, London dah penuh dengan so many Muslim people, migrant people daripada India, daripada Bangladesh, daripada Pakistan, negara-negara Middle East. Jadi mungkin diorang tutup dulu untuk migrant lah. Kalau nak datang kat sini mesti kena ada kerja, at least kurang-kurangnya pendapatan setahun 30,000 pound, 30,000 something lah, baru you boleh datang ke London. Ataupun kalau you nak macam I, sebab I lari daripada Malaysia kan. So kalau lari daripada Malaysia, you kena fikir sebelum you nak lari, you mesti kena ada case. Nanti diorang pun akan refer juga dekat Malaysia tu. Case you apa? Kalau you ada case masuk dalam jail ke kerana hak asasi manusia, kerana you LGBTIQ, maka you bolehlah lari ke London ni, mana-mana negara lah, Eropah ke mana kan. Tapi you kena ingat, kalau you decide untuk lari, you kena fikir, masak-masak, kena renung betul-betul, tenung langit, tenung kat mana semua. Sebab you tak boleh balik Malaysia lagi untuk selama-lamanya. Mengikut undang-undang dekat antarabangsa, selepas you dapat permanent resident ataupun you dapat citizenship, you boleh balik ke Malaysia. Tetapi Malaysia dia ada hak dia sendiri untuk menghalang you balik ke Malaysia. Maksudnya tak boleh balik selama-lamanya, kecuali kalau Malaysia kata okey, dah dapat warga negara lain boleh balik, boleh balik lah. Kalau tak, memang kau kena stay kat sini lah, jumpa keluarga kat Thailand ke, dekat mana, dekat Singapura ke kan. Sebab tu macam Sajat, dia tak boleh balik tau. Sebab dia mungkin setelah dia dapat citizenship warga negara, mungkin dia boleh balik, tapi mungkin juga tak boleh balik untuk selama-lamanya. Okay, macam Sajat dia lari, dia tak boleh balik lah. Tengoklah, kalau kerajaan Malaysia kata boleh balik, baliklah. Tapi tak payah baliklah, nak balik buat apa? Saya pun dah tak ada hati kat Malaysia tu pun. Saya tak marah, saya tak berdendam. Tapi saya dah, orang kata, dah kita kat sini kan, biar kat sini je lah. Lagipun umur saya dah banyak, 45 tahun. Nak ke sana lagi nak buat apa kan? Habiskan masa kat sini je lah. Sajat tu kira taklah boleh balik Malaysia lah kan?
Yes, saya rasa dia sekarang ni dah dapat permanent resident dekat Australia kan. Ha, tapi tak boleh balik Malaysia juga untuk selama-lamanya, forever. Jadi you tak boleh tengok keluarga you meninggal ke apa ke. Ha, memang tak dapat lah. Ha, yeah. Jadi kena fikir kalau nak lari, fikir masak-masak. Ha, maksudnya you kena fikir bahawa you tak boleh balik lagi. Macam saya, masa sebelum saya nak lari ke London, saya pergi dekat KL, turun ke KL sebab saya pernah sekolah di UIA, Universiti Islam Antarabangsa. Saya jalan dulu. Kan ada tempoh dekat sebulan kan sebelum kita nak lari tu kan. Pergi ke UIA, lawat dekat tempat-tempat yang mana kita pernah sekolah, pernah lalu. Pergi kat Puchong, saya pernah tinggal di Puchong Kirara. Saya pernah tinggal di Pantai Dalam. Selalu semua saya pergi, saya tengok. Saya kata, mungkin saya tak boleh jumpa lagi lah. Mungkin saya tak boleh balik lagi kan. And then saya pergi ke ni, naik bus, tiket satu hari je, pergi balik hari. Lepas tu saya pergi dekat UUM, sebab saya kan graduate daripada UUM. Saya nak tengok sangat Sintok tu, nak tengok sangat UUM tu. Jadi saya pergi dekat Universiti Utara Malaysia tu, saya pergi lalu kat situ. Saya pergi kat tempat-tempat kerja saya yang dekat Kuala Lumpur, tempat kerja dekat Bank Rakyat di Batu Pahat. Saya lalu kat Batu Pahat, pergi kat kubur arwah nenek, arwah atuk, Kampung Separak, Simpang 5, Parit Sulung. Semua saya pergi lalu, saya pergi jalan. Habis duit lah, memang berjalan selama dekat 1 minggu, 2 minggu tu. Last kali saya balik ke Mersing, tempat my family, keluarga Islam saya di Mersing Johor. Pada masa tu, malam tu ada jiran sebelah meninggal dunia. Jadi kebetulan saya balik dan saya melawat diorang meninggal dunia. Dan saya lawat, saya pergi kat sekolah, pergi dekat kawasan Mersing, pergi jumpa family. Tapi saya tak cakap dengan family saya yang Muslim tu, saya nak pergi ke luar negara. Saya diam je, saya tak cakap. Saya tak bagi tahu pun, sebab kalau bagi tahu mesti dia tak akan bagi kan. Jadi saya diam-diam, saya pergi kat mana-mana. Saya jalan kat Mersing, pantai Mersing, air papan semua saya pergi. And then saya cakap, bila saya dah sampai kat tempat tu, saya kata, mungkin untuk selama-lamanya saya tak boleh balik sini lagi dan saya tak boleh tengok. Jadi saya macam orang kata, melepaskan rindu. Saya cakap kepada setiap penjuru dekat Malaysia tu, saya kata, selamat tinggal, goodbye, maafkan saya, terima kasih kerana tempat-tempat ni semua memberikan memori-memori yang indah, sama ada memori indah ataupun memori tak indah, untuk saya nak tinggalkan untuk selama-lamanya. Ha, jadi bila dah sampai sini, saya dah memang pasrah lah. Saya memang nak lari, saya nak selamatkan diri saya sebab saya tak bersalah. Saya memang dilahirkan sebagai non-binary. Jadi saya kena masuk penjara, kena masuk lokap. Jadi saya tak mahulah, saya tak melihat untuk ada masa depan saya di sana. Saya tak selamat dekat sana. Saya tak boleh baca semua ya, sambil-sambil kita membersihkan tangan ni. Dah bersih semua? Ya, dah bersih? Ya? Tak sedih ke tinggalkan rumah? Sedih juga, mestilah sedih kan. Taklah celebrate hari raya Aidilfitri dengan keluarga awak dekat Malaysia, tak dapat. Tapi masa malam raya tu kita orang video call lah, video call sebab dia orang Islam kan. Saya bukan orang Islam kan. Jadi kita celebrate lah. Kalau tak terbayang juga malam-malam raya main mercun semua tu kan. Sedih jugalah. Ya, sedih juga. Tapi nak buat macam mana dalam hidup kita ni, sometimes rancangan Tuhan tu lebih baik untuk kita. Lebih baik kita berhijrah daripada kalau kita duduk kat Malaysia, kita terseksa, diskriminasi kan. I pergi London and May, I resort economic recession. Mahalkan dekat sana sangat. Ya nak, boleh datang ke London waktu May, okay. Welcome. Orang-orang Malaysia welcome. Buat duit buat banyak sikit eh. Nak jumpa saya ke? Ada silau dah mata. You tak menyesal ke tukar agama dan tinggalkan family? Real K. Tukar agama? Kenapa tukar agama? Saya tak tukar agama pun. Saya memang Kristian daripada dulu lagi. Saya memang Kristian daripada dulu. Saya tak nak tukar agama. Kenapa? Kenapa saya nak menyesal? Kalau saya Islam pun, kenapa saya nak menyesal saya tukar agama saya? Hari ni saya punya make up saya okey tak? Dah bersih kan? Saya nak menyesal kenapa? Cuba tengok. Saya rasa boleh dapat lelaki tak? Boleh dapat lelaki tak?
Asmara hanyut di laut cinta, tak terhingga ku dilanda gelora di jiwa. Kenapa nak menyesal? Kita berhijrah tu lagi bagus daripada kalau kita tersiksa. Kan dah cakap tadi, berhijrah tu lagi bagus. Dekat sini, Nok, banyak masalah. Kalau kau meletup, kan orang Malaysia kan banyak yang meletup-meletup muka kan. Muka yang kendu-kendu, muka yang bombastik kat situ kan. Jadi, you nak takut apa? Mestilah ada, mesti akan ada pembaharuan dalam hidup you. Understood? Okay. Kenapa tukar agama? Ini mana ni? Memang Kristian apa tak nampak? Asal Malaysia ke? Ya, saya asal Malaysia. Orang Malaysia. Asal Malaysia. IC01. Dilahirkan di mana lagi? Berkali-kali cakap. Dilahirkan di Batu Pahat, Johor. Pada zaman dulu, dia boleh lahir kat rumah tau. Jadi kita tak tahu jantina you apa, nak register apa. And then you boleh register, dah sebulan pun boleh register kat situ sebab Tok Bidan yang sambut orang BP kat mana? Batu Pahat, Johor, Sempang 5 Batu Pahat, Johor tau. Sekampung dengan penyanyi yang saya suka, yang saya kecil-kecil dulu. Penyanyi yang pertama saya tengok buat konsert, bukan konsert lah, macam persembahan secara dekat pentas, dia lah penyanyi kampung tu. Penyanyi kampung saya, Lina Kamsan. Kenal Lina Kamsan tak? Liwong lah liwong Kang Mas, liwong lah liwong Megoneo Mendung. Kan aku nyanyi sampai habis ke lagu tu? Kan? Parik Salam, ya, Parik Salam. Parik Salam tu dia dekat dengan Pek Sulong, ke atas sikit. Ya. Lah dekat je. Ya ke, you orang mana? Dekat je tu kat mana tu? Nya please. Please apa? Please apa you on? Please jawab my question. You punya question apa ya? Tak nampak question. Mana tak nampak, terlepas pandang. Mana question dia apa? You punya question. Mak Saleh lari my seat. Kenapa? But you said you born Christian. Ya, saya born Christian. Saya memang orang Christian, sayang. Christian. Kau nak aku tunjukkan apa? Aku dah tunjuk dah masa tu aku punya ID aku kat sini kan, Christian. Kau tak percaya aku Christian? Hallelujah. Kau nak tunjuk gambar apa lagi kat situ? Aku pergi gereja. Next time aku pergi gereja, aku buatlah. Tapi kat sini gereja malulah. Kita kalau pergi sembahyang, bukan kita nak publicity tau. Kita sembahyang ni kita nak, kita dengan Tuhan. Takkan nak buat live kan? Macam tak sedap pula kan? Nanti kan kena pulun kat situ, bukan? Nanti orang tengok, kenapa orang ni, orang pergi sembahyang dia buat live kat situ kan? Siapa tanya? Melayu ke? Ya, saya IC Melayu. IC ada lagi? IC ada lagi. Family Muslim but you Christian, betul ke? Family saya, saya sebenarnya tak ada family sayang. My family saya dah meninggal dunia. Jadi zaman dulu kan saya dilahirkan di Batu Pahat, Johor. Jadi dilahirkan di Malaysia. Jadi kita nak register siapa nak ambil. Jadi kebetulan kita ada keluarga Muslim, ada keluarga Kristian. Kita kan daripada Melaka, Johor, Melaka, Johor. Ada keturunan Baba Nyonya. Jadi dia ambil lah. Bapak saudara, mak saudara ambil bela. Jadi bila dibela kat situ, jadilah keluarga-keluarga Muslim register sebagai sebagai Muslim lah. Melayu Muslim. Tapi saya bukan Muslim. Saya daripada dulu lagi saya memang Christian. Dan sekarang ni pun memang dah Christian, absolutely Christian. Okay, saya nak basuh tangan. Kita nak pakai Quitek ni. Okay. Thank you.
You are, I nampak kurus ke nampak gemuk? I nak tunjuk kat you. Ha. Ni nampak ni. I dah semakin kurus kan? Alright. Hmm. Kat rumah pakai macam ni, lepas tu you posing. Ya, yeah, dekat rumah pakai macam ni, posing. Dekat depan hotel. Ha, ya. Yeah? Ha, macam tu nampak tu. Ha, melentik lagi kau. Ha, gestuk. Lepas tu ya, yeah, I nak tunjuk. I duduk kat hotel kan. Ha, nampak tu. Ha. Bilik hotel I. Makanan-makanan ringan banyak. You nak apa? Ha, nampak tu. Kita punya kawasan hotel tersergam indah. Ni nak main laptop. Nak makan tadi kita duduk kat sini. Nampak ni. Ha, tengah menyiapkan sambil menonton dekat depan tu. Nampak tu. Ha, kita punya kawasan. Sekarang ni musim bunga. Sebab tu pokok-pokok semua jadi warna hijau. Apa lagi you nak tengok? Ha, nak makan ni. Makanan pun saya tak makan lagi. Malah nak makan buah zaitun pun ada. Eh, nampak ni ada. Buah-buahan. Apa lagi nak tunjukkan? Ha, ni I Christian. Kau nampak ni? Kau nampak tak sebelah betul dengan LGBTIQ tu? Christian. Kau nampak? Rumah aku, bilik aku ada Christian. LGBTIQ. Aktivis. Ni nampak ni? Ha, bendera LGBT. Apa lagi? Ha, tunjukkan sekejap. Ha, nak makan-makan semua makanan ni. Air kotak berlambak-lambak lagi kat sini. Kau tengok. Ha, bawah ni ada peti ais. Nak simpan makanan. Ikan bilis ke, kalau jumpa belacan ke, kau simpan kat dalam ni. Kalau ada lah eh. Ini almari. Ha. Almari lah. Almari pakaian. Ya. Ha, ni bilik air. Bilik air. Nak mandi kat sini ke, tengok si ada bathtub. Nak mandi kat bathtub. Mandi memang kat bathtub lah. Sebab kita panas kat sini. Cuaca sejuk. Ya. Sejuk cuaca. Jadi kita mandi dekat bathtub kat sini. Ha. Lepas tu kita kena keluar. Kau nak tengok kawasan luar tak? Kalau kau tak percaya ha ni. Ni dekat bilik. Dan diam. Dan diam. Dan diam. Ha, nampak tu. Ha. Nampak si? Ha. Kawasan situ. Hai. Ha, jiran kau tengok kat depan tu. Ha, ni kawasan hotel depan tu ada security guard. Kau nampak tak security guard? Ha. Sebab aku ni perempuan cantik. Jadi, dia jaga elok-elok lah kan. Takut kena rogol ke. Ha? Kena liwat ke kan. Habis tu. Yes. Hmm. Okay. Dah. Dah puas hati dah. Okay, baca balik ya. Kita punya mesej kita. Kita punya apa? Komen. Yes lah, you duduk, lah, duduk hotel. Tak mahal ke? Mahal lah. Satu hari dekat sini £70. Kau bayangkan aku duduk kat sini dekat 6 bulan. 5 bulan. Kaya tak aku? Kaya tak? Sebab tu kita kena, di sini kita ada supporting community-community yang akan bantu kita. Sebab kita nak sewa rumah kat sini mahal. Susah nak dapat rumah. Rumah kat sini mahal gila. Apa yang seronok jadi LGBTIQ? Apa yang seronok jadi lelaki sejati? Apa yang seronok jadi perempuan sejati? Ya, yeah? Kalau you boleh jawab soalan tu. Kalau you boleh jawab soalan tu, I pun boleh jawab. Ya, yeah? Listo. Ya. Yeah. Hmm. So rumah sewa lagi mahal. So diorang tanggunglah. Yes. Rumah sewa lagi mahal kan, sebab rumah sewa kat sini dia nak kena deposit. Lepas tu rumah kat sini dia nak kena bayar macam-macam. Jadi nak dapat rumah tu lagi mahal kalau dia nak bagi kita rumah. Kecuali kalau kita dah kerja, kita ada duit sendiri, kita boleh sewa rumah sendiri, kita boleh beli rumah sendiri. Dan saya kalau dah approve semua, dah okey semua, dapat permit kerja, saya tak mau duduk kat London. Saya nak duduk kat kawasan yang ada salji. Banyak salji kan. Jadi kat sini, kalau London ni dah dekat berpuluh tahun, diorang kata dah dekat 10 tahun salji tak turun. Sejuk je macam dekat Cameron Highland, macam dekat apa ni, Genting Highland. Sejuk, lagi sejuk daripada kat situ. Sini boleh mencecah sampai 0 darjah Celsius. Sejuk gila kan. Tapi saya kan orang Malaysia. Saya jakun dengan salji. Ah, jadi saya nak tengok salji. Nak main-main salji. Betul tak? Hmm.
Anda rasa kita nak pakai warna biru sekarang. Berapa lama orang diorang nak tanggung? Mostly sampai 2 years, sampai 2 tahun, mungkin boleh panjangkan lagi. Mungkin 6 bulan, 7 bulan, depends on dia punya ni lah, kita punya processing kita. Tapi biasanya kita akan dapat permit kerja dalam masa setahun. So selepas setahun kita akan dapat permit kerja. So kita dah boleh tinggal, kita kena tinggalkan sini lah. Kita kena dapat rumah sendiri, kena bekerja, kena cari duit sendirilah. Understood. Kenapa you all nak lari juga ke? Jangan macam-macam. Belum tentu you lari. You belum tentu you lari you dapat lepas tau. Banyak juga orang yang lari kat sini dihantar balik tau. Jadi mesti kena ada bukti yang kukuh yang kamu tak boleh, kalau kamu nak lari lah, yang kamu tidak boleh dihantar kembali ke Malaysia. Kenapa? Masa you first time pergi situ, dah ada connection ke dengan orang kat situ? So nanti plan nak cari kerja apa? I plan nak cari kerja bank. I nak kerja bank dan dikerjakan. Oh, sebab I ada pengalaman kerja bank, I ada degree, I ada master dalam bidang finance. Tapi mustahil lah kalau kita terus-terus dapat kerja kan, kerja bank. Tapi kalau tak ada, kerja apa-apa je boleh. Kerja receptionist ke, kerja beautician ke, kerja salon ke, kerja yang sesuai dengan kita lah, yang untuk dengan LGBTIQ. Kerja kat kawasan hotel ke, mana-mana lah, kat airport ke. Sini kan dekat dengan airport kan. Di samping tu boleh dikerjakan, balik rumah dikerjakan laki. Lepas tu kita pun mengkerjakan laki kita, betul tak? Masa datang dekat sana first time ada connection, tak ada. Saya tak ada, saya lari immediately. Saya sampai kat sini terus saya claim sebagai pelarian lah, asylum seeker. So nanti plan nak cari kerja, kos sara hidup sana lebih mahal daripada Malaysia tak? Yes, lagi mahal daripada kat Malaysia. Makanan pun diorang tanggung juga, ada allowance ke? Kenapa lari? Makanan dia tanggung. Tadi dia cakap ni, semua you nak apa, you nak apa makanan, you nak makan apa semua dapat, kecuali ayam KFC. Ayam dia ada tapi dia tak goreng ayam tu, kita kena beli sendiri ayam KFC tu kan. I suka makan, kita kan dekat Malaysia kan, sikit-sikit ayam KFC, sikit-sikit ayam KFC kan. Suka makan ayam KFC, ayam McDonald's. Kita pakai warna biru boleh tak yang? Ni dah basuh, dah bersih. So kita pakai warna biru eh. Kita merias kuku sambil-sambil bercerita. Saya mungkin satu jam eh, mostly dalam 1 hour eh. Lepas tu dia akan bagi message untuk end life. Saya tak tahu macam mana nak panjangkan, mungkin sebab saya bukan popular kan. Okay. Kenapa lari daripada Malaysia? Saya lari daripada Malaysia sebab saya ditangkap kerana saya standing for the Israel and saya LGBTIQ. Ada kepatut saya pergi kibarkan bendera LGBTIQ and then saya bercakap dengan orang Israel, kawan baik dengan orang Israel, ya. Jadi saya kibarkan bendera Israel tu. Lepas tu kena tangkap lah, masuk dalam lokap selama 2 hari kat dalam tu ya. Kau bayangkan aku, ini okey ke warna dia? Oh, warna biru ni okey ke? Macam tak okey je, macam cair habiah aja kan. Macam mana ni? Aduh. Tak okey lah. Saya suka warna golden lagi. Kan? Macam biru macam kurang menyerlah lah. Kan? Biru tu lawa. Oh ya ke? Pakai je cermin mata, sakit hati kita. Pakai je lah cermin mata, sakit hati kita. Kenapa pula sakit hati? Saya tak suka pakai cermin mata. Saya tak suka pakai cermin mata. Saya nampak macam muka nenek-nenek kat situ. Saya takut nampak muka nenek-nenek. Ya? Jadi saya nak kena pakai cermin mata yang kalau boleh saya nak buat laser. Nak mohon untuk buat laser yang tak payah apa, pakai cermin mata lagi kan. Ini janganlah sakit hati. Okay, I suka tak pakai cermin mata. Rasa macam muda je lah. Betul tak? Apa lagi cerita kat situ? Silau lah. Tak apalah, kita pakai buka lah eh. Okay, jangan marah eh. Lanatullah geng-geng ni. Aduh, mak kau. Masa you lari, so semua EPF you keluarkan ke? Masa you lari semua, boleh keluarkan EPF semua eh? Boleh ke?
Abang baju hitam kalau boleh dia bagi tahu kak eh. Ada banyak juga kat dalam tu. Geram kita buka pasang buka pasang. Umur berapa? Umur 45. Abang kerja apa kat situ? Aktivis lagi untuk bahagian logistik, bahagian fashion eh. Sis, tahun bila you kena? Tahun lepas lah. Bulan 27 hari bulan Oktober. 27 hari bulan Oktober 2023. And then I lari kat sini, masa sebulan macam saya kata, saya pergi lari, saya pergi jalan-jalan dekat Malaysia dulu, tengok kawasan Malaysia. Selepas 2 hari tu dia lepaskan I lah. Ya, yeah, dia lepaskan I. Dah pergi kat hearing court yang pertama sekali kan. Yang pergi kat pertama tu saya tak mengaku lah. Saya kata kenapa saya kena tangkap. Sebab saya tengah online dengan kawan-kawan dan saya kibarkan bendera je pun. Bukannya saya buat jenayah apa pun. And then dia kata dia lepaskan I lah dalam 2 hari kat situ. Okay, 2 hari. Dua hari tu dia kata datang dalam masa sebulan macam tu lah. Jadi sebulan tu I pulun lah I, apa yang I nak jual, I jual. I punya barang-barang perabot I, rumah, kereta, semua adik-beradik I ambil. Tak ada satu sen pun dia bagi aku duit. Bagi percuma je kat situ. Kita nak membelinya dekat berpuluh-puluh ribu kan. Tapi tak kisahlah kan. Sebab adik-beradik kita nak berkira-kira buat apa kan. Esok lusa pun dia tolong kita juga kan. Betul tak? Ya, apa yang nak baca lagi kat sini? Hopefully you tak dibekukan bila you lari kat sana. Percuma nanti government pula yang ambil APF you, LGBT kat penjara. Kat penjara kena apa tak? LGBT aku, LGBT. Yes, LGBT aku. Kak, apakah jantina itu fakta? Adakah jantina itu fakta? Adakah jantina itu fakta? Jantina tu fakta. Maksud you apa you orang? Jantina tu fakta. Yelah, jantina tu kena ada fakta lah. Kena ada bukti. EPF nanti saya tak tahu. Mungkin lah boleh keluarkan EPF tu kan. Yelah, duit kita kenapa pula kerajaan nak ambil? Kau gila kerajaan nak ambil duit orang? Tak ada sebab dia nak ambil duit orang. Tu duit, duit orang dia nak ambil buat apa? Malulah sikit. Orang tu dah lari-larilah. Kalau dia dah pergi kat luar negara, dia tak mau balik lagi Malaysia, bagi je lah duit orang. Cuba kalau duit you kena rembat macam tu, nak tak? Betul tak? Tapi kalau tak ada, simpan je lah kat dalam tu. Nanti 55 tahun kan keluar. Tapi kalau 55 tahun keluar pun, bukannya saya boleh balik Malaysia kan? Kan dia boleh balik Malaysia kan 55 tahun nak keluarkan kat situ. Boleh you all. Dia kat sini dia ada undang-undang dia sendiri. Tak tahulah. Bukannya banyak pun. Dah banyak kali keluarkan KDBSP kan. Tak banyak mana pun. Sihat ke sihat? Susah nak keluarkan. Ya, betul susah nak keluarkan KDBSP tu. Nantilah saya tak tanya lagi. Nanti kita kena tanya kat dia macam mana kan. Ya, macam mana, sebab kita dah tak balik Malaysia lagi. Keluarkan je lah duit kita. Memang I think dia akan keluarkan kot. Saya ada dengar ada orang kata kalau macam berhijrah, dia memang tak balik kat Malaysia lagi, you nak berhijrah terus, memang dia keluarkan immediately. Ya. Lepas tu keluar mesti balik Malaysia lagi uruskan. Nak tak, kalau dah kat luar negara nak uruskan macam mana? Mesti ada yang boleh bantu kan. Nampak macam tak sihat je, seronok ke duduk situ? Kenapa tak sihat? You suka orang sakit ni. I pelik tau. Sikit-sikit orang nak cakap pasal sakit, sikit-sikit nak cakap pasal sakit. Kenapa pula nak cakap pasal sakit? You suka orang tengok orang sakit eh. You, kalau live-live macam ni, you kena faham ya, orang dekat luar sana tu tonton kita. Semoga dipermudahkan urusan. Sambung cerita lari, sambung cerita lari. Lepas mana tadi sampai sangkut kat mana? Lepas tu sampai kat sini, Pak Lari eh. Lepas tu, kau kena tanya kat Sajat lah. Sajat punya cerita lagi best. Sebab dia lari, dia tak ada pasport. I lari ada pasport. I legal bukan illegal eh. Lari ada pasport. Lepas tu
sampai dekat sini. So sampai dekat, saya sebulan nak lari tu saya duduk kat Bangkok dulu. Sebab saya teringat masa sajak dulu dia lari kat Bangkok. Tapi rupanya sampai dekat Bangkok lagi susah you all, sebab kita tak ada siapa-siapa kat sana, kita sendiri. Kita berani-beranikan diri pergi kat Bangkok, kita sendiri. Jadi sampai kat sana saya hubungi pihak UNCHR untuk selamatkan. Dia kata suruh hantar email. Email dekat seminggu, tunggu, tak ada reply pun email tu. Cakap boleh tak kalau saya datang sendiri pergi ke UNCHR punya office? Tak layan dek, no. Dia kata tak payah, tunggu je, nanti kita akan reply you punya email. Tunggu punya tunggu, tak ada reply. Jadi saya takutlah duduk kat dekat apa ni Bangkok tu kan, dengan duit kita bukannya banyak, duduk kat hotel kan. Jadi sampai kat sana saya tunggu duit saya masuk, duit gaji masuk. Lepas tu saya telefon kawan saya dekat France. Saya ada kawan dekat France tau. Dia pun satu universiti dengan saya dekat Universiti Utara Malaysia. Lepas tu saya tanya, boleh tak kalau aku lari pergi ke France? Dan kita boleh sampai ke France kan? Dia telefon kawan-kawan, dia telefon semua kawan-kawan untuk LGBTI punya community. Diorang memang suruh datang ke France. Tapi masalahnya bila kita decide nak pergi ke France tu, kawan saya bagi nasihat lah. Dia kata, you all, kalau you all nak pergi French boleh, tapi dia kan tak boleh selalu dengan I dekat Paris. Dia bukan duduk kat Paris, dia duduk kat Montpellier. Jadi kalau dia duduk kat Montpellier tu kan jauh nak ke Paris, jadi dia tak boleh selalu bersama dengan I. Jadi siapa nak uruskan I kat situ? Lepas tu masalahnya sekarang ni, kalau kita tak boleh cakap bahasa Perancis, ya, yeah? Bila kita tak boleh cakap bahasa Perancis, macam mana kita nak uruskan banyak benda yang kita nak kena uruskan? Jadi dia kata, ya, macam ni je, no. Kau lari je pergi ke London. Nanti sampai kat London, nanti ada kawan aku akan uruskan, akan bagi tahu kau nak kena buat apa kat situ. Jadi aku ni teruslah. Kalau macam tu dah berbincang-bincang. Okey, lari pergi ke London. Sampai dekat London, first time I sampai kat London, saya sesat tau, sebab saya tak pernah jejak kaki dekat London. First time sampai kat sini malam, tengah malam, pukul 10 malam, dengan LRT tak tahu, dengan everything, dengan beli SIM card, nak beli everything. Panjang cerita lah kalau nak cerita. Sampai sesat, kita tanya dekat orang-orang kat London ni, dia bukan macam kat Malaysia ni, non. Kita tanya, oh, dengan bangganya mempersembahkan, dia terus cerita kan. Tak, dia orang pun tak tahu kat mana nak landing kat apa ni, LRT tak tahu. Okey, ikut saya, ikutlah, ikut punya ikut, dah sampai kat tempat lain. Ini mana tak sampai-sampai kat tempat yang kita nak tuju kan. And then dia kata, nak ikut saya balik rumah. Kenapa pula aku nak kena ikut balik rumah kan? Lepas tu tak apa, saya cari. Masa tu saya punya, kita internet tak ada kan, kita punya nak pakai roaming lambat tau. Lepas tu internet tak ada, pergi cari SIM card dulu, beli SIM card dulu. And then baru internet, baru Google. Jadi orang-orang kat sini kena tanya dulu. Kena alert. Kita mesti kena ada internet. You kalau sampai kat London, mesti kena ada internet. Bateri kena cukup. Kena charge handphone. Kena ada internet. Tak semua benda diorang akan bagi tahu kat sini. Jadi bila sampai dekat sini, saya terus pergi duduk kat hotel dulu. Dan besoknya kawan saya bagi nombor telefon. Telefon dekat satu tempat untuk LGBTIQ punya community. Diorang datang lah. Diorang pastikan semua everything. Okay, dia kata, okay, you pergi sini, dia hantar kita pergi kat satu tempat lah, untuk government punya tempat. Proses kat situ. So bila proses kat situ, sampai tempat pemrosesan di situ, dia akan screen test kita, betul ke tak betul, passport ada tak, apa tujuan, apa sebab, kenapa, why, ada bukti apa semua. Banyak dia tanya. Sebab tu kawan saya kata, jangan pergi kat France, sebab saya tak pernah cakap bahasa France. Nanti immigration banyak tanya, you tak boleh jawab. Bila you tak boleh jawab, you akan diletakkan dekat dalam sel, dekat dalam penjara, sementara menunggu orang boleh interpret jurubahasa datang. Jadi agak takut kat situ kan. Jadi bila saya sampai dekat London, kita boleh cakap bahasa Inggeris. Cuma yang membezakannya, dia punya accent. Dia orang guna bahasa British action tu, kan? Kita kira dengar banyak-banyak kali kan, tak faham. Jadi bila sampai kat sini, urusan semua lancar lah, sebab saya boleh bercakap bahasa Inggeris dan saya tak perlukan interpreter penterjemah ataupun jurubahasa. Saya boleh cakap, dia faham, walaupun bahasa Inggeris kita tak tung kan. Jadi, and then bila dia proses, okay, everything granted and kita diterima. And then sementara proses tu, kita ditempatkan dekat sebuah tempat.
kena guna duit sendiri dululah, and then baru dia akan tempatkan kita mengikut LGBTIQ kan. Macam saya senang je, buka je, tunjuk titik kat situ, cik tengok ni, ha ha, ya. Kalau dia banyak tanya kan, ha tengok ni titik ni, dah tak ada dah titik, ha. And then nak buka, boleh ada kita non-binary kan. Jadi proses untuk dapatkan non-binary tu around dekat 3 bulan jugalah. Doktor punya medical check up, everything semua. Dia nak tengok kita non-binary ni biasanya intersexual lah kan. Tahu intersexual dah cakap kan. Lepas tu kes macam saja. So macam mana kenal BFU? Macam mana kenal boyfriend I? Boyfriend I dekat sini, kita orang sama-sama sama-sama asylum seeker, sama-sama refugee, orang Rusia. You all lah, kalau mudah-mudahan I ada rezeki, ada jodoh, kita orang kahwin lah. Lagi pun umur dah banyak, nak tunggu-tunggu nak buat apa kan. Kita pun nak ada zuriat, nak ada anak, walaupun usia dah tua. Masih sempat lagi kalau ada satu dua anak kan, at least kurang-kurangnya ada jugalah masa depan kan. Begin visa apa lagi, I kena buka balik kat sini. Perkongsi yang baik yang kenapa tiup kuku, because kuku ni belum kering sayang, sambung cerita lari ya, macam tu. Jadi that thing masa I, itulah pengalaman I di sini. Jadi kalau you all kena tangkap polis, mesti kena ada surat daripada polis. Kalau kau kena tangkap polis, kau kena ada surat daripada polis tau. And then kalau kau ambil peguam, kau kena ada surat daripada peguam, kau bawa. Kau bawa datang sini dengan segala bukti-bukti, segala nenek moyang bukti, kenapa Malaysia tak benarkan LGBTIQ, bukti dia tangkap kau ke, kalau kau ada risalah akhbar paper ke, kau bawa semua benda tu. Itu sebagai bukti. Kalau kau lari suka-suka, kau lari suka-suka, nanti dia hantar kau balik ke situ eh? Sebab sekarang ni United Kingdom dah penuh, full ya, yeah? Dah penuh nak menampung banyak kebanjiran ya, yeah? Pelari-pelari. Okey. Awak lelaki ke perempuan? Confirm ada cakap banyak kali kan. Non-binary, non-binary. Bang Melayu ke Portugis Melaka? Saya Portugis Jawa. Kenapa tak pilih Australia? Nak kau bayangkan dalam masa sebulan, sebulan kita belum, bukan ada duit lagi tau masa tu. Kita dalam masa sebulan kan, proses untuk mahkamah, nak ada ke mahkamah sebulan. Dalam masa sebulan tu mana kau nak cari 10,000, 20,000, 30,000? Mana nak cari? Saya datang dekat London ni bawa duit 20,000 tau, 20,000. Habis 20,000 tu, 10,000 tu dekat 3,000, 4,000 je. Nilai dia, nilai kat sini 3,000, 4,000, nak duduk lama tau. Bawa 20,000. Jadi nak pergi dekat Australia, you kena apply visa. Lagi-lagi dekat Malaysia sekarang ni, Australia memang tak suka orang Malaysia. Dia dah banyak blocking-blocking orang Malaysia. Nak dapat visa susah. Jadi dia nak dapat visa, kena account kau kena banyak duit, 20,000, 30,000, terus lulus kau punya visa kat sini, nak pergi untuk melancong kan. Jadi macam kita, kita tak ada pilihan. Macam kita nak pergi kat negara tu, kita kena ada duit. Jadi yang kita boleh pergi kalau sebagai orang Malaysia, New Zealand, yang tak perlu visa, yang tak perlu visa New Zealand. Lepas tu German, lepas tu French, lepas tu mana lagi? Inilah United Kingdom. United Kingdom kita tak perlu visa, pakai passport je. Jadi yang penting duit kita kena ada, sebab sampai kat sini kita, you tak akan dapat duit, you kena ada duit you sendiri. Jadi nak lari at least kurang-kurang kena ada 20,000 kat tangan. 20,000 tu around dalam 3,000. Dia 3,000, 3,000 lebih je. 3,000 lebih you nak makan, you nak cari tempat tinggal dulu, you nak survive sementara you dapat bantuan-bantuan legal, apa ni? Bantuan daripada community kat sini untuk you dapat tempat tinggal, makan, percuma semua, percuma semua, percuma. Jadi dekat 20,000, mana nak cari 20,000 dalam masa sebulan boleh dapat? Cuba cerita mana. Sebab tu saya tak ada pilihan, terus lari ke United Kingdom. Ada duit sikit, kereta ada apa yang kita nak jual, kita jual. And then pinjam duit juga, pinjam duit dengan kakak, dengan ayah. Dia tak tahu nak buat apa, sebab ayah cakap nak gunakan untuk ni lah kan. Ayah bagi duit sikit lah, RM5,000 macam tu, RM5,000. Itulah saya tambah sikit dengan duit gaji sikit. Ya. Dah operation ke?
No, saya tak operation sayang. Nak buat apa saya operation? Saya memang dah originality. Saya memang dah memang macam tu. Family cakap apa lepas lari? Family cakap apa lepas lari? Bila dia, saya dah sampai kat dekat United Kingdom, saya telefon dia, saya kata, saya dah sampai United Kingdom. Lah, kenapa pula kau boleh sampai ke United Kingdom? Atas cerita sebab macam ni, macam ni, macam ni. Haa, menangis dia terguling-guling, terguling-guling. Dia kata, baliklah, baliklah. Kau nak jadi apa kat sana? Kau bukan, kita bukan ada saudara mara kat sana. Kau sampai hati buat mak dan abah macam ni risau. Mak dan abah macam ni, baliklah, balik. Kau nak berapa kau cakap? Kau nak duit berapa? Kau tak ada duit ke nak balik? Baliklah. Haa, dia cakap macam tu. Kau faham? Something like, kita bukan ada saudara mara dekat London tu. Kau sorang-sorang, kau mati kering kat situ, kena bunuh orang ke macam mana? Dia cakap risau, dia nangis guguk-guguk. Dia cakap, saya minta maaf, saya memang dah tak boleh balik lagi. Walau macam mana, walau dikerat, walau dicencang, walau dibuat apa sekalipun, ini dah keputusan saya, pilihan saya. Saya nak selamatkan diri saya, saya mesti kena lari juga, by hook or by crook. Saya tak mahu masuk dekat penjara. Sebab selama saya dekat penjara, saya ada suruh bogil. Ya, kau bayangkan kita, saya non-binary tau, non-binary. Diorang tak tahu dekat IC lelaki, dia letakkan kita dekat sel lelaki. And then kita duduk dengan lelaki yang penagih dadah, yang berak kat situ, kencing kat situ, bogil kat situ. Saya jadi fobia. Saya kata kalau misalnya kebanyakan kes-kes yang untuk dihadapkan sebagai menghina agama Islam ataupun untuk LGBT, aku memang memang akan ke dalam, memang akan dikenakan denda ataupun everything. Kata denda 8,000 ke 10,000, macam for example macam kita tengok yang siapa yang saya dengar macam Sapi Alias kan. Sapi Alias kena charge masa yang dekat Malaysia. Dia kata dia, Sapi Alias tu, dia cakap, yalah, saya tak mengutuk dia sebab dia pun LGBTIQ juga. Jadi bila dia bercakap, oh kita, dia bercakap macam sajak. Ah, you tengok ah. I bukan macam sajak, lari kan, sikit-sikit lari, sikit-sikit lari, sikit-sikit lari, ada masalah lari. I settlekan sendiri, okey. I tak kena penjara. I menangkis, peguam I kata I menangkis. Oh yeah, menangkis. Menangkis kenapa kena bayar denda? I dengar bayar denda 8,000. Ah, orang kalau menangkis dia tak bayar-bayar satu sen pun. Kalau menangkis tu maksudnya kau boleh tuntut daripada kerajaan, kau saman kerajaan, kau saman orang yang buat laporan tu. Besok saya, kalau saya dah okey, saya memang cita-cita saya nak saman kerajaan Malaysia tau. And then saya nak saman orang yang buat laporan polis tu, yang pandai-pandai buat laporan polis, menceroboh hak asasi manusia ke situ ya. Ha, jadi tak ada menangkisnya, tetap juga kau kena bayar denda. Kalau kau tak boleh bayar denda, kau masuk penjara. Kalau kau ada 8,000, kau boleh bayar 10,000. Daripada 10,000 kau nak bagi kat kerajaan, kerajaan kan tak ada duit kan. Better kau packing barang kau siapkan everything. 10,000 kan, ada katalah 10,000, tambah lagi 10,000, kau dah boleh selamatkan diri kau sementara kat mana-mana lah. Kalau kau ada visa, kau terus lari. Faham? Ha. Abang baju hitam, dia bukan lelaki dan bukan perempuan juga kok cam tu. Ya betul, saya bukan lelaki, saya bukan perempuan, saya non-binary. Ya, ha. Tak ada duit nak lari lah kakak. Dulu rumah pun tak bayar sewa. Tak ada duit nak lari, dulu rumah tak bayar sewa. Kenapa tak bayar sewa? Saya masa lari, ni mesti orang-orang Cina. You Cina tuan rumah tu ke kat Melaka? Sebulan je Jepun. Saya ada deposit 2 bulan. Sebab kita lari immediately, bulan tu saya tak bayar lagi. Jadi saya lari je lah. Sebulan je lah, 500 lebih. Alah, 500 lebih je pun, berkira sangat. Orang tengah susah-susah lagi dia nak minta-minta. Nanti kalau ada kaya, nanti you minta lah. Ya, RM500 tu lebih kurang dalam 70 pound eh, 60 ringgit, 60 pound je kat situ. Itu pun nak berkira, sibuk nak cakap kat sini kan, buat malu je. 60 ringgit, 60 pound, nak cerita masa live ni. Kau ni siapa lah, ambil kerja lagi kau nak minta duit 500 lebih tu. Boleh je bayar kan. Itu pun nak kira, Cina ni berkira-kira sangat. Ya, awak macam Clove lah, agent kat mana? Agent kat game Valor, macam Clove.
Tak tahu Nok apa benda, tak faham. Terima kasih lah kalau buat lawak. Awak Nok lelaki ke perempuan? Non-binary, 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 non-binary. Non-binary, saya non-binary. Dia tahu tak non-binary itu apa? Tak mau declare, saya tak mau cakap sama ada lelaki atau perempuan. Jadi tak perlu tahu. Hanya masuk hospital nanti baru tahu. So abang, kalau saya panggil abang marah tak? Tak marah. Panggil abang boleh, panggil kakak pun boleh. Non-binary ni macam non-binary ni macam yes, macam unsa. Dia macam itu intersexual, intersexual. Biasanya intersexual kita tak mau panggil intersexual. Kalau intersexual tu more kepada nampak sangat intersexual kat situ kan. Kita nak dipanggil non-binary sebab ada lelaki yang dia nak declare diri dia sebagai non-binary, ada perempuan yang dia nak declare diri dia sebagai non-binary juga. So bila you dah declare diri you sebagai non-binary, you kena stay dengan jantina tu untuk selama-lamanya. Tak boleh tukar lagi. Dekat United Kingdom sekali saja. Jadi kalau macam you nak buat benda alah ni, dah buat benda alah ni, perempuan lah. Macam mana pula benda alah ni kau kata lelaki? Ya, perempuan. Jadi dapat IC perempuan dan you kena stay dengan jantina tu untuk selama-lamanya. Okay. LGBTIQ, IQ to stand for apa? I tu itulah intersexual dengan queer, LGBT. Sebab tu kita satu grup. Lesbian. Hello. Yes, doctor, how are you? Yeah. From the email, I find everything. You need to complete. I will bring the form to make it easy for you. You need to complete it. Take a photo in your mobile and send it to the email that it's written in the form. This hello, doctor. This one for application the LGBTIQ clinic. Gender identity clinic. Okay. Yes. Okay. So tomorrow morning, knock the door, and I will give you the form. Okay. Okay. I will come to that place tomorrow morning. Yes. Yeah. Anytime. Just knock the door. I will keep the form ready for you. Okay. Okay. Thank you, dear. Okay. Thank you. Love you, darling. Bye. Thank you. Goodbye. Bye. My doctor yang check I. Dengar. Gender identity. Kat Malaysia ada. Kau tunggu Malaysia aku saman kau . Ya, suka hati kau nak masukkan aku jail. Kau letakkan dekat tempat lelaki. Stres. Nak kangkang tak boleh, nak buka tak boleh. Kita dah lah non-binary kan. Dia ingat kita lelaki kan. Buka. Kau tahu lah kat polis kat dalam tu kan. I memang masih trauma lagi tau. Masa sampai sekarang masih trauma lagi. I merayu-rayu dekat polis tu. Cik tolong. Sikit dia tak hiraukan. Inspektor Haziq nama dia kan, dekat apa ni, balai polis Malaya Melaka tu kan. Kita kena tahan you juga. Cik nak tahan saya, nak masukkan kat mana? Masukkan kat lokat lah. I tanya, lokat lelaki ke lokat perempuan? Awak lelaki ke perempuan? Dia tanya kat I. Cakap, macam mana aku nak cakap ni kan? Diam je lah, lelaki lah. Maksud lelaki lah, dia cakap. Teruk kan, kerajaan Malaysia. Malaysia Islam wak, bukan ajaran Paulus. Paulus sesat wak. Kenapa kau ni? I selalu tahu, you selalu cakap orang Islam selalu sangat. Kalau kita bila live, orang bukan Islam live, dia selalu sibuk, dia selalu interrupt, dia selalu ganggu. Cakap pasal agama dia lah, cerita pasal agama dia lah. Kau kenapa? Tapi bila orang Islam bercakap, bila orang Islam buat live, ada tak orang Kristian ke, orang Buddha ke, orang Hindu ke sibuk nak cakap pasal agama dia? Tak ada. Tapi kenapa awak suka mengganggu orang? Kenapa awak tak habis-habis? Tiba-tiba tertiba pula cerita pasal Paulus, cerita pasal kau dah kenapa? Kau masalah apa? Kau ada masalah mental ke apa? Orang ni gila ke apa? Understood? Bukan semua orang boleh faham you punya agama you. Ya, semua orang tak mau ikut agama you. Okay? Gemuk, please lah, jangan hina ajaran orang. Malaysia kan agama kuat. You all,
dekat semua negara United Kingdom ni agama lagi kuat tau. Kita orang very very kuat. Raja kita pun pemegang kepada tanah ni adalah orang Kristian. Tapi kita menjadi sekular sebab kita tak boleh letakkan agama dalam semua tempat, dalam semua pentadbiran. Agama adalah satu bentuk fahaman kita terhadap syurga dan neraka. Masa mana kita nak buat kerajaan dalam parlimen bercakap pasal keagamaan yang untuk bercakap pasal syurga dan neraka, benda yang kita tak boleh buktikan. Benda yang hanya ada dalam keimanan kita, keimanan kita dan ilmu teologi iman kita dengan Tuhan. Tapi benda tu tak boleh dibuktikan. Kenapa kita nak buat negara berlandaskan kepada benda yang tak boleh dibuktikan, yang the reality tu depan mata lagi kat situ. Kita kena membuat untuk hak asasi manusia, sebab hak asasi manusia tu di depan mata kita. Kita melihat orang terseksa. Kita memenjarakan orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah, LGBTIQ. Benda tu nyata, benda tu real. Dapat dibuktikan dari segi sains dan teknologi, doktor, kepakaran. Baru kita cari agama, baru kita rujuk dalam bidang agama. Kalau agama tu adalah agama yang betul, dia akan bercakap tentang manusia. Sebab agama diturunkan untuk manusia, bukan agama diturunkan untuk binatang. Kalau you buat agama tapi manusia tak boleh ikut agama, you jadi pelarian, lari sana sini, lari sana sini. Ha? Buat apa you nak buat agama? Betul buat agama tu untuk babi. Itu pun kalau babi boleh ikut agama tu. Jadi agama adalah untuk manusia. Jadi kita bercakap tentang kemanusiaan. Jadi jangan bawa hal-hal macam dekat Malaysia. Buat parti untuk keagamaan. Lepas tu boleh telefon Tuhan dia. Hello Encik, ini dah cukup 29 hari. Kita nak sambut rayanya bila? Agama jiran sebelah kita kan. Nak sambut raya boleh telefon Tuhan. Takkanlah dia seorang je yang ada nombor telefon Tuhan tu. Lain kali kalau dapat nombor telefon Tuhan tu, bagi kat semua orang. Sebab semua orang menyembah kepada dia, semua orang nak bercakap dengan dia. Lainlah kalau kau nombor telefon Pak Menteri ke, anak raja ke, you tak payahlah nak bagi dekat orang. Sebab kita manusia, kita nak kena jaga keselamatan kita. Kalau Tuhan nak keselamatan apa, bagi je nombor telefon tu kat semua orang. Macam kau very special pula kau boleh telefon. Ya, macam mana kita nak cakap boleh telefon orang? Habis tu nak buat parlimen, saya boleh telefon Tuhan. Mahkamah pun tak boleh nak. Betul ke tak betul, orang ni gila ke tak gila? Jadi kita nak bercakap tentang keagamaan, itu adalah urusan kita dengan Tuhan. Jangan kaitkan dengan bidang politik, jangan kaitkan dengan bidang keagamaan. Malaysia kan kuat agama, you all. Semua negara kuat agama, tapi tidaklah segoblok seperti itu. Kita kena jadi the realistic, be the realistic. Ya, hak asasi manusia important thing. Sikit-sikit boycott, kolot balut. Ni semua salah saja, patutlah dia kena buang negara. Tak mau masuk apa benda ni. Topik agama lah tak mau. Ya betul, kita tak mau cakap pasal agama, okey. Obviously agama tu privacy lah sensitif kat Malaysia, agama dah jadi pentadbiran dalam politik negara. Duduk UK berapa lama, dah dekat 6 bulan, gemuk dah lah kat sini pun nak bawa-bawa agama. Akak ni Christian, just tolerate only. Okay, Kak Nok juga tak Nok juga dipersalahkan. Jat-jat nasib kau lah. You all sajat-sajat. Kenapa you nak salahkan sajat? Sajat tu, anda cakap dekat you, you all sebenarnya beruntung, bertuah, sebab sajat tu orang yang baik. Dia baik. Cuma kamu tak boleh menerima dia punya cara hidup dia. Masyarakat Malaysia masih lagi terkebelakang 1,000 tahun. Jadi waktu dia dekat Malaysia, dia seorang maknyah yang berjaya, yang boleh mengangkat martabat kaum-kaum LGBTIQ. Berjaya, kaya, successful, dan yang paling important thing, dia tu cantik. Dia cantik kan? Bagi saya dia cantik lah, walaupun cantik dia palsu ke, dia buat-buat nak jadi cantik. Setiap orang berhak untuk menjadi cantik. Ya, bagi saya dia cantik. Cuba you bagi saya sekarang. Kita ambil contoh berapa ramai golongan-golongan transgender. Yang transgender lah, saya bukan transgender, saya non-binary. Yang transgender dekat Malaysia, yang transgender dekat Malaysia, you comparekan dengan saja, siapa yang paling cantik? Saya bagi contoh satu, siapa kawan baik dia? Mokke. Siapa Mokke? Lepas tu siapa? Sapi Alias. Lepas tu siapa?
Ah, Hani Manja yang jual lipstick yang daripada Sabah tu kan, yang sekarang kuat kuat popular nak jadi cantik kan. Siapa lagi? Selamat tinggal dunia pondan, siapa? Abang Azwar Ali. Ha, tu selamat, dia pun pondan juga kan. Siapa lagi? Ziana Zain number 2. Ah, Ziana Zain number 2 yang kerap saya nampak dia menyanyi kat situ. Ah, cuba you comparekan semua yang saya sebutkan tu, siapa yang memegang tampuk kecantikan di situ? Siapa yang paling cantik? Sajat. Kenapa awak? Kenapa Sajat harus lari daripada negara Malaysia? Dia cantik. Orang yang cantik bukan kat situ tempat dia, bukannya harus diseksa seperti itu hanya kerana dia menjadi seorang, kerana dia seorang transgender. Apa yang tinggal nanti adalah satu yang orang kata mengikut bagaimana acuh yang kampung-kampung, yang macam Sapi Alias. You all, I macam ni, I tetap lelaki lagi tau. I kejap jadi lelaki, kejap jadi perempuan. Kejap jadi lelaki, kejap jadi perempuan. Ha. Yeah, you nak bentuk macam tu, adakah itu transgender yang kita cari, yang kita bercakap tentang LGBTIQ hak di United Kingdom? Ya tidak. Kita bercakap tentang hak asasi manusia, itu namanya orang orang kampung, orang kolot zaman-zaman dulu. Ah, you nak bentuk cerita tentang keinsafan, something like that. No. Itu menunjukkan dia punya mentality. Understood? Faham? Ha. Sajat keturunan Nabi Lot. No, Nabi Lot tu bukannya, Nabi Lot tu bukannya kisah LGBTIQ. Lain, pada zaman Nabi Lot ada orang buat, ada orang buat puki, operation puki ke? Pada zaman Nabi Lot tu ada lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan ke? Ada kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan ke? Pada zaman Nabi Lot tu ada, ada siapa lagi? Ada Ricky Martin ke? Tak ada. Itu hanya interpretation dalam agama Islam. Saya bukan orang Islam. Jadi untuk agama Kristian tidak pernah cakap Nabi Lot tu adalah kaum sebagaimana yang yang you gambarkan. Itu adalah satu, you baca kisah Nabi Lot daripada chapter Genesis tu, ada tak dia cakap lelaki dengan lelaki? Dia tak ada cakap lelaki dengan lelaki. Dia tak ada cerita lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Dan malaikat, you know malaikat yang datang, adakah malaikat tu lelaki? Malaikat non-binary, saya, malaikat ni macam I, non-binary. Ya, malaikat tidak memiliki jantina sama ada lelaki atau perempuan. Sebab tu bila kita duduk dekat dalam syurga, besok bila kita mati, kita dibangkitkan semula, kita akan dicipta dalam satu, satu ciptaan yang baru, tidak ada lagi lelaki, tidak ada jantina, tidak ada kahwin-mahwin, tidak ada hitam, tidak ada putih, tidak ada orang Greece, tidak ada orang Yahudi. Kita akan jadi seperti malaikat. Tidak ada kahwin-mahwin lagi kat situ. Ha, jadi macam mana you boleh kata malaikat tu lelaki, lelaki nak nak kongkek dengan dia? Malaikat tu adalah non-binary. Tidak boleh kita tahu sama ada dia lelaki ke, dia perempuan ke. Understood? Because no jantina. Faham? Very unique kan ciptaan Tuhan seperti malaikat kan? Ha. Malaysia kampung kak, kau bawalah orang-orang macam kau keluar dari Malaysia ni. Kami tak memerlukan. Dia baik hati betul. Ada apa ni, dah habis eh? Ni apa ni? Oh, dah habis dah, satu jam dah. Okey, you tak memerlukan, you nak bawa keluar. Maksudnya you melanggar tentang PBB untuk hak asasi manusia. Takut Malaysia akan kena saman nanti eh. Okey, macam saya kata dah cukup satu jam. Terima kasih kerana live dengan macam biasa, besok saya tak live lah. Saya biasanya free hari hari Isnin dengan Selasa. Satu jam lah kita peruntukkan masa, okey. So kepada anda semua, terima kasih kerana telah menonton. Terima kasih kerana telah bersama-sama dengan selama satu jam. Dan kita akan berjumpa minggu depan lah. Ni nak habiskan, saya nak terus buat kuku. Itu je lah. Jadi hopefully anda semua nanti makin lama makin kenal saya. Kita boleh selesa berborak, berbicara tanpa isu keagamaan, tanpa isu LGBTIQ. Dan kita bercakap tentang hak asasi manusia, okay? Hopefully semua bahagia kat sana. May God bless you. Hallelujah. I love you. Bye.